Penang FC pernah mempamerkan model permainan yang menarik setelah dipromosikan daripada Liga Premier ke Liga Super. Ketika itu mereka di bawah kendalian Thomas Truka. Mereka berjaya menduduki tangga ketiga Liga Super musim 2021. Formasi sistem utama Truka yang berkesan ketika itu adalah 3-5-2 dengan menjagohkan gandingan Casagrande dan Endrick Dos Santos di bahagian serangan serta Rafael Vitor bagi mengemudi barisan pertahanan. Trio import dari Brazil ini bolehlah dianggap sebagai segitiga bermuda pasukan Penang FC, dibantu dua lagi pemain import ketika itu iaitu Sheridan Boboff dan Ryuji Utomo. Mereka diperkasakan lagi dengan kemantapan persembahan pemain tempatan ketika itu seperti Al-Hafiz Harun, Khairul Azrin, Amir Azhar, Quentin Cheng, Azwan Arifin dan Daniel Ashraf yang sangat membantu pasukan. Mereka agak digeruni ketika itu, tetapi entah di mana silapnya, Truka gagal mengekalkan keberkesanan taktikal beliau bersama Penang FC dan terpaksa berpisah haluan. Zainal Abidin Hassan mengambil alih namun tidak berjaya memainkan bola sepak dengan model permainan yang jelas seperti 3-5-2 Truka. Beberapa pengubahsuaian aneh juga dilakukan Zainal untuk survival Penang FC namun tetap gagal. Akhirnya pada musim 2023, Manzur Azwira sekali lagi mengemudi Penang FC setelah beberapa kali sebelum ini beliau bertindak sebagai jurulatih interim apabila pertukaran jurulatih terjadi. Bagi musim 2023, Penang FC mendatangkan beberapa pemain import baharu. Antaranya ialah Usman Fane, defensive midfielder yang sebelum ini pernah beraksi bersama UiTM FC, Giovanni Gomez, penyerang dari Brazil, An Se-hee, centre-back dari Korea Selatan, Kurt Dizon, penyerang sayap dari Filipina, Zhao Min-tun, kapten pasukan Myanmar yang beraksi di bahagian pertahanan. Mereka turut mendapatkan Adriano dari Melaka United FC yang bermasalah membayar gaji pemain serta Suni Saad, penyerang asal Lubnan. Tidak ketinggalan, Rafael Vitor yang masih dikekalkan. Selain pemain import, Penang FC turut membawa masuk beberapa pemain tempatan seperti Rahmat Makasuf dan Nik Akif Syahiran dari Terengganu FC, Hadin Azman dari KL City, Faris Shah yang turut berpisah dengan pasukan bermasalah Melaka United FC, A. Namativan dari Negeri Sembilan FC dan Asnan Ahmad dari Kedah Darul Aman FC. Selain itu, mereka juga menerima kepulangan pemain asal Penang dan pemain yang pernah beraksi bersama Penang FC sebelum ini seperti Azmir Aris, Amir Azhar, Markus Mah, Azri Reza dan Ryu Yamaguchi, pemain kacukan Malaysia-Jepun yang pernah berlatih bersama Akademi Penang Wanderers. Beberapa nama lain seperti Azfar Arif, Danis Haziq dan Nur Izzat turut menyertai mereka. Sekarang mari kita lihat bagaimana Manzur Azwira boleh menyusun formasi sistem Penang FC bagi musim 2023 dengan set pemain import dan pemain baru yang berjaya Penang FC dapatkan. Baru-baru ini, Penang FC melalui beberapa siri perlawanan pemanas badan pramusim dan terlibat dalam Piala Harapan untuk menguji pemain mereka bagi menghadapi saingan musim 2023. Setakat ini mereka bolehlah dikatakan agak cemerlang dalam siri perlawanan pemanas badan tersebut, malah menjadi juara Piala Harapan menewaskan Selangor FC di final kejohanan empat penjuru yang diadakan di Pulau Pinang itu. Dalam beberapa perlawanan pramusim, Manzo bermain dengan sistem back bertiga, mungkin memakai kembali formasi sistem kegemaran Truka mengingat beliau pernah menjadi pembantu kepada Truka suatu ketika dahulu. Namun, formasi sistem Manzur lebih kepada 3-4-3 berbanding Truka yang lebih cenderung kepada 3-5-2. Beberapa pemain mula menunjukkan kemampuan, keserasian dan kematangan dalam menjayakan 3-4-3 Manzur. Contohnya, Nematevan sebagai right wing back, Azmi Arif sebagai left wing back dan Rahmat Makasuf sebagai right wing forward. Menarik kerana pemain tempatan yang cepat beradaptasi dan menyerlah. Manzur masih mencuba kombinasi terbaik bagi mengisi posisi center back dengan Rafael Vitor sudah pasti beraksi sebagai center back. Posisi left center back masih boleh direbut Zhao Min-tun dan An Se-hee, manakala right center back bakal menjadi persaingan sihat antara Khairul Akmal dan Faris Shah, meski Faris boleh beraksi sebagai defensive midfielder.
Dua pemain di tengah dalam 3-4-3 Manzur ini sudah terlihat bayangan kombinasinya dengan kehadiran dua pemain defensif midfielder asli yang terdiri daripada seorang pemain import dan seorang pemain tempatan, iaitu Osman Fane dan Asnan Ahmad. Manakala untuk attacking midfielder pula, Manzur boleh memainkan sama ada Adriano atau bakat muda tempatan, iaitu Nick Akif Shahiran. Peranan Adriano bersama Penang FC ini di bawah kendalian Manzur dijangka unik kerana ability technical beliau. Adriano boleh beraksi sebagai attacking midfielder atau sebagai centre forward dalam trio serangan, namun ianya centre forward yang kerap drop untuk menjadi linker dan membuatkan shape pasukan ketika fasa attacking organisation menjadi 3-4-1-2 atau 3-5-2. Bagi trio serangan pula, Manzur telah mencuba beberapa kombinasi dan perubahan posisi beberapa pemain dalam siri pemanas badan ini. Contohnya, Suni Saad sebagai centre forward dan sebagai left wing forward. Begitu juga dengan Giovanni Gomez yang pernah diturunkan sebagai right wing forward dan sebagai centre forward dalam perlawanan berlainan. Juga Kurt Dizon yang pernah dicuba Manzur sebagai right wing forward dan sebagai right wing back bagi menggantikan A. Namativan. Seorang lagi pemain tempatan yang menyerlah dalam ujian pemain bagi trio serangan Manzur dalam 3-4-3 beliau ini ialah Hadin Azman yang tidak pernah dirubah posisi beliau oleh Manzur sebagai left wing forward dan setakat ini dilihat berkesan dalam membantu pasukan memberikan ancaman kepada pihak lawan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kesebelasan terbaik yang boleh Manzur turunkan jika beliau ingin bermain sistem back bertiga dengan set pemain yang dimiliki Penang FC kini, juga dengan mematuhi aturan MFL dalam penurunan pemain import. Sebenarnya, kesebelasan Penang FC dalam 3-4-3 ketika menentang Geylang FC ketika Piala Harapan tempoh hari adalah antara yang terkuat dan terbaik yang Manzur boleh mainkan. Harus diingat mereka mendominasi perlawanan itu dan memenanginya dengan jaringan 4-0. Selain kesebelasan menentang Geylang FC, mungkin Manzur boleh menurunkan set pemain ini juga yang dilihat berkesan dalam beberapa perlawanan pemanas badan pramusim. Anggaplah ia sebagai backup jika Adriano dan beberapa pemain lain tidak dapat diturunkan. Seperti dinyatakan tadi, memainkan Adriano sebagai centre forward dalam 3-4-3 ini sangat menguntungkan kerana mobility dan kecenderungan beliau untuk berada di attacking third sebagai linker serta membebaskan dua pemain wing forward. Jika ingin bermain begini, gandingan dua di tengah ialah Nick Akif bersama Osman Fane dan Manzur tidak boleh memainkan Suni bersama Gomez demi mematuhi aturan penurunan import MFL. Selain sistem back bertiga, mungkin Manzur boleh bermain dengan formasi sistem back berempat sebagai backup. Mungkin ianya 4-2-3-1 dengan Osman Fane dan Nick Akif Shahiran sebagai double pivot, manakala Adriano boleh bertindak sebagai pemain number 10 seperti kesebelasan ini. Atau mungkin dengan barisan pemain lain tetapi masih dalam 4-2-3-1, contohnya Adib Raup sebagai left wing forward dan pemain lain di barisan pertahanan menggantikan pemain asal. Dengan squad depth yang dimiliki Penang FC kini, tiada masalah juga jika Manzur ingin bermain dalam 4-3-3. Dengan kesebelasan terbaiknya mungkin seperti ini dengan Osman Fane bertindak sebagai single pivot dalam 3 di tengah. Dan jika ingin bermain dengan dua import di bahagian serangan, Manzur perlu mengorbankan Adriano di barisan midfield dan memainkan pemain tempatan di sini. Atau mungkin memakai gandingan Ryu Yamaguchi bersama Rafael Victor di bahagian pertahanan bagi menurunkan ramai import di midfield dan di barisan serangan. Dengan Asnan Ahmad boleh menggantikan Osman Fane jika pemain itu mengalami kecederaan, sekaligus membolehkan Manzur meletakkan ramai import di barisan serangan. Apapun taktikal yang Manzur sajikan nanti dengan barisan pemain baru ini, dengan semangat baru ini, diharapkan musim 2023 tidak lagi membuatkan Penang FC terpuruk di dasar liga.